Sekarang Putri janji, Putri bakal bantuin Om buat deketin Mami lagi. Gimana? Hatiku semakin tak menentu. Sayang, hari ini Mami pulangnya malam ya. Mami mau meeting di kantor Papi. Ada yang mau diselesaikan. Putri ikut nih. Ngapain kamu ikut? Ya, Putri mau mastiin aja kalau harta warisan Papi itu nggak jatuh ke sembarang orang. Kenapa? Emang Putri salah kalau kayak gitu? Enggak kan? Mi, Putri itu kan pewaris tunggal. Dan umur Putri juga udah cukup. Talia, Putri kenapa ya? Akhir-akhir ini kok suka marah? Gak tahu Tante. Nanti coba Talia yang bicara sama Putri ya. Iya, siap Tante. Wah, kesel banget dia tau. Ya gue pengen tahu lah soal warisan. Ada aja alasannya. Gue gak ngerti lagi deh. Lo tuh kenapa sih sekarang tuh jadi berubah? Ya udah, lo sabar aja. Sabar-sabar apaan? Sabar mulu gue. Aku boleh ngobrol bentar gak sama kamu? Jadi bokap tiri gue, berarti nanti gue bakal serumah dong sama dia. Aduh, gimana ceritanya coba? Gue serumah sama cowok sekampus yang nikah sama nyokap gue. Enggak. Gue mau nelfon orang, diem. Halo, Om Rian. Kita mau ngapain sih, Put? Yaudah, diem aja, ntar juga lo tau. Oke. Okay. Hai, Putri. Om! Putri, apa kabar? Baik, Om Putri. Om masih ingat sama Putri? Ya, Om inget lah. Kan kamu sama Papi tuh dulu deket banget tuh kayak perangko. Dan kan Om juga sahabatnya sama rumah papi kamu. Oke, so ini kenapa kalian datang ke kantor Om kayak gini? Ada apa? Jadi gini Om, sebenarnya dari dulu itu Putri sadar kalau Om itu deketin mami aku. Cuman dulu Putri kurang setuju Om. Tapi sekarang Putri setuju kalau Om deketin mami lagi. Oke, Putri, kamu cukup frontal ya ngomong kayak gitu. Ya memang Om ini nyaman sama mami kamu, Om senang sama mami kamu. Tapi kan kamu tahu sendiri, mami kamu tuh orang yang gampang untuk deketin. Ah, enggak Om, enggak kental, enggak Om. Putri tuh tahu banget mami orang gimana. Mami ini sering bawa cowok ke rumah. Sekarang Putri janji, Putri bakal bantuin Om buat deketin mami lagi. Gimana? Om setuju nggak?